Melainkan lu tuh kayak boneka plastik yang gak berguna. Dan lu mau tau apa lagi? Hah? Lu tuh cewek BRB yang gak berotak. Aish, gak. Dan gue tuh gak mau jadi mentor lu lagi. Ingat, ya? Gak mau jadi mentor lu lagi. Titik. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, wow. Gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Bisa saya lanjutkan pidato saya? Oh, silakan Kenan, tentu dong. Lanjutin. Ya. Internet sering sekali. Gue kalau bisa ada apa-apa. Ya biasanya lu tadi tuh gue dicapek-capek ke sini udah telat sama malam itu sakit tadi kepentok. Ya betul. Saudara Melati. Saya mohon sekali lagi perhatiannya ya. Saya sedang pidato. Oke? Iya Kenan, iya. Lanjutin aja pidatonya silakan. Untuk langkah menjadi lebih baik. Dasar yang otak itu dipakai jangan cuma gimana reputasi gue di depan Kenan? Belum salam, lo mau apa Kenan? Kan gue suka banget sama dia. Hei, lo apa-apaan sih? Gue lagi lomba pidato, lo gak baca belakang gue? Lomba pidato tingkat SMA. Oh, jadi kamu lagi ikutan lomba pidato ya? Kalau gitu aku dukung kamu aja Ken. Fashion show yang diadakan di Milan pada kali ini menetapkan bahwa Spring Collection pada kali. Yang ibu maksud dengan kejadian besar adalah momen penting dan bersejarah yang terjadi kemarin yang berhubungan dengan bangsa kita, bukan fashion show. Pada nyalakin gue kayak lo semua pada tahu aja, Won. Sekarang begini aja, Mel, mulai besok kamu pulang sekolah dijemput supaya kamu gak keluyuran lagi ke mall. Ke ITC? Distro deh, distro. No. Kalau salah? Mel! Papa udah sewa orang untuk jadi mentor kamu supaya dia bimbing kamu belajar di rumah. What? 3 bulan lagi kamu itu ujian kenaikan kelas. Dan lusa, kamu itu ujian mid-semester. Kalau nilai kamu sampai jelek,
Papa akan pindahin kamu untuk homeschooling yang ketat di rumah. Biar Mama sama Papa sendiri ngawasin kamu nanti. Udah biasa kayak gitu, dia kan pinter acting. Iya, Mama. Kok tega banget sih? Kalau misalnya Mel gak keluar gimana? Nih ya, kehidupan bersosialisasi itu tuh penting, Mama. Ya ampun, nanti kalau misalnya Mel ansus gimana? Gak ada temennya gimana? Mama. Ya udah, pokoknya nanti jam makan aja gimana? Gue telepon lo. Ya, oke. Oke. Halo, Ma. Mel, kamu udah di mana? Buruan ya. Ini Mama udah di mobil nih. Mama tunggu di depan ya. Mel lagi di toilet nih, Ma. Sakit perut banget. Aduh. Sakit perut. Kenapa? Kamu makan apa tadi? Ya ampun. Ya udah deh, lanjut di rumah aja ya. Ya, masa lanjutin di rumah sih, Ma? Ini kan Mel sakit perutnya tuh sekarang. Ya udah cepet deh kesini ya. Iya, Ma. Ya udah ya, iya, dah. Walat lo. Cak, gue ikut lo aja ya. Oke. Gue gak mau kualat. Ya, Cak, jangan gitu dong, Cak. Lo tadi dengar sendiri kan nyokap gue. Nyokap gue tuh memperlakukan gue tuh kayak bocah. Makanya lo harus bantuin gue. Lo kan teman gue yang paling baik. Ya. Oh, gitu. Iya, gitu. Oga. Sekali Oga, tetap Oga. Hidup Ogut. Udah, suara lu. Lu suara, samperin nyokap lo. Kasian itu nyokap lo dari tadi. Oh ya, cemongot kakak, cemongot. Udah, sana. Kenapa lo diem? Kalian berdua dari tadi ngikutin gue. Pro kerjaan. Enggak, tadi kita cuma mau ke toko buku. Cewek. Apa lo bilang? Lo tuh ya cowok judes. Lo ngerasa kecakepan apa? Enggak, kalau lo gak secakep itu buat ngatain gue bodoh. Nah, terus mau lo apa? Apa perlu lo gue panggil cewek yang gak penting so eksis itu? Mau lo? Iya, gak gitu juga. Ya pokoknya lo gak boleh ngehina orang, tau. Gak pernah diajarin apa? Nih ya, lo belum kenal gue, tapi lo udah sembarangan ngatain gue bodoh-bodoh segala. Lalu juga manggil gue vampir kan? Apa? Gue ada ya, protes. Ya, lo kayak vampir gitu, so judes, so cool, padahal... Maaf, Dek. Ada apa ini? Gak ada apa-apa, Pak. Kita lagi latihan actingnya kan? Iya kan? Jadi ini cabut yuk. Tapi, Cak, ini orang tuh ngeselin banget. Udah, daripada dipikir bikin ribut. Udah deh, dadah. Ya udah.
Mel tahu kok Mel salah. Mel pantas buat dihukum. Tapi Ma, Mel kan juga butuh refreshing. Wah, aku tuh. Tapi kan sekarang happy kan, udah jalan-jalan dari mall. Kamu tuh harus sopan sama calon mentor kamu. Itu namanya Kenan. Anak almarhum temannya papa. Yang waktu itu papa ceritain ke kamu. Wah, mimpi apa gue semalam. Tiba-tiba dapat mentor si vampir kece ini. Tapi gue gak boleh kelihatan seneng. Nanti GR lagi dia. Terus makin sosokan lagi. Maaf om, tante. Kayaknya aku nggak bisa deh ngajar dia. Kenapa, Ken? Ken, tolong dong. Jangan nolak ya. Karena cuma kamu yang om dan tante percaya. Oke, Tan. Ini demi om dan tante, saya akan bersedia untuk ngajar dia asal dia serius. Iya. Aku janji kok, aku bakal serius. Dan aku janji aku gak bakal bohong lagi, terus aku bakal giat belajar supaya aku bakal jadi ranking satu di sekolah. Ranking satu? Boro-boro ranking satu di sekolah. Ranking 10 besar di kelas aja kamu gak pernah bisa waktu SD. Sama Kenan. Jadi mama sama papa tunggu luar aja ya, supaya semua pelajarannya tuh masuk otak, ya. Iya dong, Caca. Gue aja sampai sekarang gak nyangka kalau bisa gue bisa diajarin sama si Mr. Vampir itu. Biasa di film-film gak sih, Ca? Kenapa sih? Kok selalu down gitu? Pasti siri kan? Udah lah ya, Ca ya. Malaikat juga tahu gitu siapa yang jadi juaranya, siapa yang lebih unyu. Apa? Apa? Ya apaan sih? Lo ngomong apa? Iya, udah deh ngaku aja kalau misalnya lo tuh sirik kan sama gue. Terima tawaran orang tua gue karena lo suka sama gue kan? Iya kan? Suka sama lo? Nggak mungkin. Gue nggak mungkin suka sama Barbie kayak lo. Kenapa? Karena si Barbie ini sangat cantik dan unyu gitu ya buat lo ya? Aduh, nggak banget deh omongan lo. Jangan kegeran ya. Lo tau nggak kenapa semua orang manggil lo Barbie? Bukan karena lo punya wajah yang cakep dan tubuh yang menarik ya? Melainkan lu tuh kayak boneka plastik yang gak berguna. Dan lu mau tau apa lagi? Hah? Lu tuh cewek Barbie yang gak berotak. Aish, gak. Dan gue tuh gak mau jadi mentor lu lagi. Ingat, ya? Gak mau jadi mentor lu lagi. Titik. Oh iya. Emangnya bisa? Lu itu kan udah bikin perjanjian sama orang tua gue. Dan kalau misalnya lu batalin, kayaknya orang tua gue bakal kecewa berat deh sama lu.